Siapa yang ngebeliin Marquez Basuri? Tiba-tiba udah pasang Basuri aja deh. Siap-siap ke ASO, Nyon. Gua tahu lu pengen banget tuh bis lu vibe-nya kayak yang di Turki ya kan, kayak di, yang kayak yang di Saudi. Ngerti gua, tapi begitu gua ngeliat pondasinya, Nyon, berasa gua kayak ngeliat Eka Mira sama Sugeng Rahayu balapan, Nyon. Yang mau diutamain jalur Wonogiri atau Madura? Kalau pengen hidup tenang sih kayaknya Madura, Nyon, kayaknya. Cuman enggak tahu lah, ntar gua istikharah dulu lah. Bertapa dulu ya kan. Dua-duanya butuh minimal 12 unit buat masuk. Tapi kan gue butuh bertapa dulu, Nyon. Ntar gue bertapa dulu mana yang terbaik. Salam kenal Mas dari Gunung Kidul. Oh siap. Ini Madura lebih kecil. Kata siapa lebih kecil resiko, sama aja resikonya. Sembarangan. Malah gajah-gajahnya di Madura semua. Mas, daerah saya 10% perantauan. Daerah saya masuk daerah mana, Mas? Oce, bismillah, Madura. Ntar dulu, Nyon. Masih tahun depan lah. Gua mikir dulu. Salam kenal dari Mojokerto, Mas. Kita senang sekarang bisa lihat Mas Rian kembali ke habitatnya. Berasa kayak ngelihat kodok atau buaya kembali ke rawa-rawa ya. Setahun kemarin gue dibuang ke kota ya kan. Bingung gue. Biasa ngelihat rumput, lumpur, sungai. Tiba-tiba harus ngelihat gemerlapnya ibu kota. Sekarang udah kembali ke habitatnya. Bumi Ayu kapan, Mas? Oh, Bumi Ayu tenang aja. Tenang aja, enggak sampai akhir tahun. Pantesan ngebet banget nyari 1626 mau masuk Madura tuh. Bisa enggak sih, Nyon, lu enggak usah spill-spill sampai segitunya, Nyon? Bisa enggak Anda enggak usah spill-spill sampai segitunya? Jangan terlalu terbuka. Jalur Madura gak bahaya, tak? Bahaya, bahaya. Kayaknya memang rese. Isu-isu itu. Pokoknya target gue tahun ini sampai Pekalongan belum 12, belum 14, lo jangan ditanyain buka mana-mana lah. Pekalongan, Radu Dongkal, Belik, ya kan? Moga, Bumi Ayu, Selawi, Margasari. Udah. Itu ntar kalau udah kebuka baru gue mikir buat Madura atau buat Wonogiri. Kembali jadi swamting. Kok lu tau swamting, orang tua lu ya? Biar gak usah ke Adi Warna, Mas, langsung. Iya, sabar lah. Sabar lah sayang. Belum ada yang ASO, Mas. Gak ada, makanya nih gue nyari celah-celah utang jalur pribadi nih. Jalur mandiri kok jalur pribadi, sorry. Jalur mandiri. Pekalongan, Madura, Wonogiri, Purwodadi, amin. Pekalongan, Madura, Wonogiri, Purwodadi. Amin, amin, amin. Malang dulu, Mas, sebelum Purwodadi. Bebasari nggak, jangan, Mas. Bebasari itu berat, Mas. Bebasari itu berat. Dulu HR aja gue nggak berani masuk dulu. Jangan perang di medan perang yang lu nggak yakin buat menang. Oke? Jadi kalau peluru lu belum siap, amunisi lu belum siap, SDM lu belum siap, jangan perang di medan perang yang lu nggak yakin buat menang. Paham? Moto gue sama, masih kayak di air. Gue gak pengen track record gue yang nyambung nih
gue masih belum megang track record buka jalur gagal, belum pernah. Jadi jangan sampai 20 tahun buka jalur belum pernah gagal gue. Makanya harus mateng banget, jangan sampai gagal. Karena kalau lu gagal, wah, banyak banget yang hilang mas. Finansial, SDM, kasian kan. Gila lu tuh ya ngelihat MTI 4 unit, vibe-nya lu kayak MTI itu punya 60 unit gitu. Buka sono mas, buka sono. Biji. Lu lihat MTI baru 4 unit. 4 unit mas, 4 unit. Kalian tuh harus ingat baik-baik dan sadar, sadar, merem mata udah gitu melek lagi. Oh ya MTI baru 4 unit. Bumi Ayu, Bobot Sari, Wan Maduri, apa Madura, Solo, Wonogiri. Allahu Akbar. Kalian sadar gak sih MTI itu baru 4 unit? Tapi vibe-nya udah kayak ratusan gitu ya. Karena kalian masih ini mas, masih ngelihat Rian Mahendra ketika mimpin 220 armada. Ya, kalian masih belum bisa melupakan bayang-bayang gua berarti.